Sebelum kita mempelajari perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, yuk ketahui terlebih dahulu ciri-ciri makhluk hidup. Terdapat 8 ciri-ciri makhluk hidup. Pertama, bernapas. Kedua, bergerak. Ketiga, memerlukan makanan. Keempat, tumbuh. Kelima, peka terhadap rangsangan. Keenam, mengeluarkan zat-zat sisa atau ekskresi. Ketujuh, adaptasi. Dan yang terakhir, berkembang biak atau reproduksi. Setelah dijelaskan ciri-ciri makhluk hidup, telah disebutkan perkembangbiakan. Yuk kita pahami apa itu perkembangbiakan. Perkembangbiakan hewan. Secara umum, ada dua macam perkembangbiakan hewan. Hewan berkembang biak secara kawin dan tak kawin. Perkembangbiakan secara kawin disebut perkembangbiakan generatif, sementara itu perkembangbiakan secara tak kawin disebut perkembangbiakan vegetatif. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa terdapat jenis perkembangbiakan generatif. Apakah teman-teman tahu apa itu perkembangbiakan generatif? Perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan generatif melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Jika kedua sel kelamin bertemu, maka akan terbentuk individu baru. Individu baru ini disebut embrio. Cara perkembangbiakan generatif dibedakan menjadi 3 macam. Yang pertama, bertelur. Perkembangbiakan dengan cara bertelur disebut ovipar. Hewan yang bertelur adalah hewan betina dan dinamakan induk. Kedua, beranak. Perkembangbiakan dengan cara beranak disebut vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak akan mengalami masa kehamilan. Masa tersebut adalah masa berkembangnya embrio di dalam perut induknya. Yang ketiga, bertelur dan beranak. Cara berkembang biak dengan bertelur dan beranak disebut ovovivipar. Selanjutnya kita akan mempelajari perkembangbiakan vegetatif. Apakah teman-teman sudah paham mengenai perkembangbiakan vegetatif? Yuk kita pelajari bersama. Perkembangbiakan vegetatif. Perkembangbiakan secara vegetatif tidak memerlukan sel kelamin. Individu baru bisa muncul dengan beberapa alat perkembangbiakan berikut. Yang pertama, tunas. Tunas terbentuk dari dinding tubuh induk yang menonjol. Tunas ini dapat tumbuh membesar. Setelah besar, tunas memisahkan diri dari induknya. Yang kedua, membelah diri. Beberapa hewan berkembang biak dengan membelah diri. Contohnya, amuba. Setelah memahami perkembangbiakan dalam hewan, yuk kita pahami perkembangbiakan dalam tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif tumbuhan. Perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan dibagi lagi menjadi 2 bagian, yaitu perkembangbiakan vegetatif buatan dan alami. Berikut adalah perbedaannya. Perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan secara vegetatif buatan adalah proses reproduksi tanaman tidak melalui perkawinan, tetapi menggunakan campur tangan manusia. Perkembangbiakan tumbuhan tanpa kawin dengan bantuan manusia disebut perkembangbiakan vegetatif buatan. Berikut adalah beberapa cara dari perkembangbiakan vegetatif buatan. Yang pertama, cangkok. Cangkok adalah proses mengembangbiakan tanaman dengan cara merusak bagian batang. Cangkok ini akan membuat batang akan memiliki akar. Karena tumbuhan tidak bisa melakukan hal ini sendirian, maka membutuhkan bantuan manusia. Kedua, okulasi. Okulasi adalah mengembangbiakan tanaman dengan menempelkan potongan pucuk dari batang satu tanaman ke batang tanaman lain. Metode okulasi membantu meningkatkan kualitas dan mutu dari tanaman.
Yang ketiga, kopulasi. Kopulasi adalah kegiatan menggabungkan batang bawah dan batang atas tanaman. Kegiatan ini tentu membutuhkan bantuan manusia. Jadi, pengikatan melibatkan perbanyakan buatan. Namun, penyambungan hanya bisa dilakukan dengan tanaman sejenis. Keempat, stek. Stek adalah proses perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian tubuh tanaman seperti akar, daun, dan batang. Tumbuhan bersifat totipoten, yaitu memotong untuk membentuk sel lain. Sel-sel lainnya lengkap dan menyerupai orang tuanya. Cara stek ini dapat dilakukan dengan tiga cara lainnya, seperti berikut. Yang pertama, stek batang. Cara ini banyak digunakan karena paling mudah dipahami dan memiliki tingkat keberhasilan yang sangat tinggi. Cara perkembangbiakan menggunakan stek batang dengan cara memotong bagian batang yang mempunyai ruas atau mata. Yang kedua, stek daun. Jika stek batang menggunakan batang untuk mengembangbiakan tanaman, maka stek daun menggunakan daun untuk mengembangbiakan tanaman. Caranya adalah dengan memetik daun yang sudah tua dan memotongnya beserta batang di bawahnya agar lebih mudah tumbuh. Yang ketiga, stek akar. Cara perkembangbiakan stek akar ini adalah dengan menggunakan bagian tubuh tumbuhan yaitu akar. Biasanya digunakan untuk mengangkat akar tanaman. Rahasianya adalah mencabut akar yang tumbuh dan memotong akar dengan diameter 5 hingga 10 cm. Perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif secara alami artinya tumbuhan berkembang biak tanpa adanya bantuan manusia. Berikut adalah beberapa cara dari perkembangbiakan vegetatif alami. Yang pertama, tunas. Tunas adalah perkembangbiakan tanaman yang menggunakan bagian tunas atau tanaman yang baru tumbuh. Contoh perkembangbiakan tumbuhan bertunas terjadi pada tanaman pisang, tebu, dan bambu. Yang kedua, tunas adventif. Tunas adventif memiliki kemiripan dengan tunas biasa. Namun, tunas adventif merupakan tumbuhan yang tumbuh dari bagian tumbuhan seperti akar atau daun. Contoh tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas adventif diantaranya cocor bebek, cemara, dan sukun. Yang ketiga, spora. Spora adalah organ reproduksi yang dimaksudkan untuk penyebaran pada tumbuhan berpembuluh tidak berbiji. Contoh tumbuhan berspora adalah lumut, jamur, dan tanaman paku. Yang keempat, umbi lapis. Umbi lapis adalah organ reproduksi yang dihasilkan dari sekelompok daun tebal berlapis dengan susunan seperti roset. Contoh tanaman yang menggunakan umbi lapis untuk pembibitan antara lain bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, bunga tulip, bunga lili hujan, bunga amarilis, dan bunga narsis. Yang kelima, umbi batang. Umbi batang merupakan alat perkembangbiakan berupa batang atau modifikasi struktur batang yang terdapat di dalam tanah dan biasa digunakan sebagai cadangan makanan bagi tanaman. Saat ditanam di tanah, umbi ini bisa tumbuh menjadi tanaman baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah kentang, ubi jalar, talas, bengkuang, gadun, dan genbili. Yang keenam, umbi akar. Umbi akar merupakan perkembangbiakan vegetatif alami yang memanfaatkan akar termasuk cadangan makanan. Umbi akar ada dua jenis, yaitu berserat dan akar tunggang. Contoh tanaman yang berkembang biak pada umbi akar berserat adalah singkong, sedangkan umbi akar tunggang antara lain lobak dan wortel. Yang ketujuh, akar tinggal. Akar tinggal ini biasa disebut rimpang, berarti perkembangbiakan tumbuhan yang tumbuh dan menyebar di bawah permukaan tanah. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan rimpang adalah jahe, lengkuas, kunyit, dan temulawak. Yang terakhir, geragih. Geragih adalah perkembangbiakan tumbuhan dengan memodifikasi batang yang tumbuh di samping atau bisa disebut cabang di batang. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan menggunakan geragih atau stolon antara lain stroberi, rumput teki, dan pegagan. Setelah teman-teman memahami perkembangbiakan vegetatif dalam tumbuhan, nah sekarang kita akan memasuki penjelasan perkembangbiakan generatif tumbuhan. Perkembangbiakan generatif tumbuhan
Perkembangbiakan secara generatif adalah proses perkembangbiakan tumbuhan dengan cara pembuahan dan penyerbukan. Proses penyerbukan perkembangbiakan generatif. Perkembangbiakan secara generatif pasti dimulai dengan penyerbukan. Penyerbukan adalah proses jatuhnya serbuk sari atau menempel pada kepala putik tanaman. Berikut adalah cara dalam penyerbukan perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Yang pertama, penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini akan terjadi hanya jika serbuk sari dan kepala putik berada pada satu tanaman atau bunga yang sama. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga merupakan penyerbukan yang terjadi jika serbuk sari dan kepala sari berasal dari pohon yang sama. Dan yang terakhir, penyerbukan silang. Penyerbukan silang adalah penyerbukan yang terjadi ketika serbuk sari dan kepala sari berasal dari bunga dan tanaman lain. Hal yang membantu proses penyerbukan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi proses penyerbukan pada tumbuhan. Faktor tersebut biasanya datang dari makhluk hidup lainnya dan juga alam. Berikut adalah hal yang membantu proses penyerbukan tumbuhan. Yang pertama, hewan. Hewan yang dapat membantu penyerbukan seperti kupu-kupu, kelelawar, burung, lebah, dan kumbang. Contoh tumbuhan yang diserbuki oleh hewan antara lain bunga melati, mawar, durian, dan kembang sepatu. Yang kedua, manusia. Manusia juga dapat menjadi faktor dalam penyerbukan perkembangbiakan vegetatif. Tumbuhan yang biasanya harus dibantu proses penyerbukannya oleh manusia adalah pohon salak dan vanili. Yang ketiga, angin. Dalam hal ini, angin juga dapat membantu proses penyerbukan dengan tiupan angin yang membuat serbuk sari menjadi kepala putik. Tumbuhan yang proses penyerbukannya dapat dibantu oleh angin adalah jagung, gandum, dan padi. Dan yang terakhir, air. Air juga dapat membantu dalam proses penyerbukan tumbuhan. Dalam hal ini, yang dapat dibantu oleh air adalah tumbuhan yang berada di dalam air. Tumbuhan tersebut adalah tanaman ganggang maupun hidrilla. Selanjutnya, yuk kita beralih ke proyek pertumbuhan kacang hijau dengan kapas. Agar teman-teman lebih memahami materi perkembangbiakan hewan dan tumbuhan, yuk kerjakan kuis berikut.